Kita semua akan menyusul beliau-beliau, beliau yang mendahulu kita. Dan kami yakin hari ini Pak Darwin, besok lusa kita, dan kapan kita. Usia bukanlah menentukan siapa yang lebih dahulu. Pak Darwin lebih muda dari saya 10 tahun. 10 tahun, tahun 63, 61 ya. 63 ya. 63 ingat saya, tahun 60 saya, tahun 50, 10, 13 tahun beda dengan saya. Tapi kami akrab, bersaudara, ibu tahu, kami sering kumpul-kumpul. Kami melepas kepergian adik saya ini, Darwin. Kami kehilangan, mudah-mudahan penggantinya tetap akan meneruskan apa yang diharapkan. Itulah harapan kami, bahwa setiap yang berjiwa akan menemui. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari sana kita datang, kepada Allah juga kita kembali. Itulah, mohon dimaafkan kami, Pak Darwin, keluarga besar pers, baik yang ada di Surabaya maupun di pusat, karena Pak Darwin adalah orang pusat. Kepada keluarga yang ditinggalkan ibu bersama dua anak yang tercinta, untuk tabah dan sabar menghadapi ini. Dan kalau ada hal-hal yang kami, kawan-kawannya Pak Darwin, siap selalu untuk menerima sebagai anak kami. Itu ibu, kami juga terakhir saya ikut seperjuangan dengan Pak Darwin mendirikan nama organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Pekat. Pak Darwin adalah ketua panitianya untuk Muswil di Jawa Timur ini, dan saya kebetulan waktu itu terpilih sebagai ketua. Itulah yang tidak banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini melapangkan jalan bagi Pak Darwin dan mendapat tempat yang layak di sisinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi singkat dan padat akhirnya yang tadinya samar-samar tentang kredibilitas Bapak almarhum, tapi sekarang jelas bahwa beliau adalah sangat baik di sisi mitra-mitranya. Ditambah dengan keyakinan kita yang mantap bertetangga di sini hanya beberapa tahun, tapi merasa kehilangan. Kami saling mencintai. Mudah-mudahan doa dan harapan disambut oleh para malaikatnya Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mohon sabar. Kalau atas nama Bapak Morita Hulalaka, untuk menyampaikan atas nama keluarga duka, matur sangat jazakumullah khairan atas berkumpulnya Bapak Ibu hadirin yang membanggakan keluarga kami. Mudah-mudahan doa dan harapan almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keindahan dan keistimewaan atas akhlak selama hidup di muka bumi yang singkat. Hadirin, ada hal yang perlu saya sampaikan karena saya merasa berkewajiban, mohon dijawab dengan singkat. Allah dawuh dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihim mudillah aina masyukifu ila wihabli minallah wa habli minannas." Ada dua hal. Jangan harap manusia mendapat tempat yang layak di sisinya, artinya di sisi Allah, kecuali orang-orang yang senantiasa memperbaiki kedua jalur. Yang pertama secara vertikal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala titah dan meninggalkan segala larangannya. Insyaallah orang-orang yang senantiasa memperbaiki komitmen tentang anugerah kebaikan yang akan dihadapi di hari kelak kemudian yang disebut negeri akhirat, insya Allah akan dijemput oleh para malaikatnya Allah sebagai tamu Allah, tamu yang di muka bumi senantiasa memelihara akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian tambahan khusus
tambahan tapi khusus dari Sohibul Hajah, keluarga yang baru datang dari Jakarta yang sangat mencintainya. Matur nuwun sangat.